Sebagian dari kalian pasti akrab dengan tutup botol kayu seperti ini, yang biasa digunakan untuk minuman anggur berfermentasi. Kita mungkin pernah menontonnya berulang kali di film-film Hollywood untuk adegan romantis. Namun pernahkah kamu bertanya, bahan dari tutup botol ini? Tutup botol kayu ini berasal dari pohon cork yang kebanyakan tumbuh di negara Portugal. Selain itu, pohon ini menjadi pohon nasional yang dilindungi oleh undang-undang yang ketat sejak tahun 1209. Walau jika kebun pohon ini milik kamu, jika tidak mematuhi peraturan dapat membuat kamu berakhir di penjara. Negara Portugal sebagai pemasok utama tutup botol kayu cork ini dapat memproduksi 40 juta tutup botol setiap hari. Pohon gabus atau cork yang digunakan kulitnya untuk tutup botol wine adalah pohon yang dilindungi oleh peraturan Portugal sejak tahun 1209. Sehingga dalam memanen kulit pohon ini harus mengikuti peraturan dan prosedur yang ketat. Pohon ini dapat berumur hingga 200 tahun lebih. Petani hanya dapat memanen untuk pertama kali adalah setelah pohon berumur 15 tahun. Setelah itu, setiap pohon hanya boleh dipanen setiap 9 tahun. Kulit pohon ini digunakan sebagai tutup botol minuman anggur karena tutup botol kayu cork dapat menghambat proses oksidasi, sehingga memungkinkan anggur dapat menua dan berkembang perlahan seiring waktu secara alami. Hal ini terjadi karena gabus berkualitas memungkinkan sedikit oksigen ke dalam anggur. Karena pohon cork dapat berumur ratusan tahun, mungkin setiap pohon yang sedang dipanen ini telah dipanen dari generasi ke generasi, mulai dari anak, bapak, kakek hingga kakek buyut mereka. Walau terlihat mudah, pekerjaan ini terhitung susah, terutama bagaimana cara pekerja memanen tanpa melukai dari pohon cork ini. Kebanyakan dari pekerja ini telah diajari dari orang tuanya sejak kecil, karena sedikit kesalahan saja dapat membuat pohon mati satu tahun setelah dipanen. Walau sudah dilakukan ratusan tahun, hingga saat ini proses pemanenan kulit cork ini masih dilakukan secara manual. Biasanya para pria selalu bekerja dalam tim yang terdiri dari dua orang. Pertama, mereka menebang pohon seperti penjahit. Mereka menggambar pola pada pohon dengan beberapa potongan untuk membuka kulit cork. Ketika mereka melempar kapak, mereka juga memutar tangan untuk membuka struktur kulitnya. Setelah itu, dengan sisi mata pisau, mereka akan membuka dan memisahkan kulit dari pohonnya. Ketika banyak alat modern mulai diperkenalkan, petani cork pernah mencobanya, namun tidak berhasil. Sehingga hingga sekarang ini, satu-satunya peralatan yang berubah adalah tangga yang mereka gunakan. Pria-pria ini belajar dari kecil untuk hanya memotong kulit cork, sehingga tidak memotong lapisan dalam pohon cork. Jika pria memotong lapisan dalam, hal ini menjadi masalah hukum dan juga masalah bagi petani. Ketika lapisan dalam pohon cork terluka, akan membuat pintu masuk bagi serangga dan penyakit lainnya.
Hal ini akan membuat pohon ini akan tumbang dan mati hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Sekali pohon ditebang, pohon ini tidak akan ditebang lagi 9 tahun kemudian. Ini membuat kulit kayu tetap sehat dan tradisi panen tetap hidup untuk generasi mendatang. Setelah pemanenan kulit cork ini selesai, kumpulan kulit cork ini akan dibawa ke pabrik pengolahan melalui beberapa proses tahapan. Pertama, kulit mendapatkan treatment untuk dipres untuk meluruskan teksturnya, yang kemudian akan dikukus selama 1 jam untuk membuatnya lebih lunak. Setelah diangkat dan didinginkan, pekerja akan memotong sesuai standar tinggi tutup botol wine. Kemudian diteruskan dengan pekerja akan melubangi sisi kulit cork ini. Pada proses ini, tutup botol wine telah terbentuk. Namun sebelum sampai ke pabrik wine, tutup botol ini akan kembali dikukus dan melewati quality control.